Oke guys, sekarang saya sedang berada di Sriti 1 HBM Kota Sorong. Dan kalau kemarin kita sempat memposting atau menceritakan tentang Panada, kali ini saya akan memposting atau menceritakan tentang Jalan Kote, yang sempat di video saya mengatakan kalau Jalan Kote bersaudara dengan Panada. Oke guys, kita langsung aja menuju ke penjual Jalan Kotenya. Dan Jalan Kote di sini sangat enak dan cukup laku juga. Oke, ikut saya. Sebelum kita lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Anda tidak rugi kalau klik subscribe, sebab subscribe itu tinggal klik dan gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Ini contohnya, tekan like, tekan subscribe, dan lonceng. Terima kasih atas dukungannya sudah mensubscribe channel ini. Oke guys, sekarang kita berada di Jalan Sriti 1 HBM. Halo Ibu. Halo. Boleh tanya-tanya ini Ibu? Boleh. Ini Jalan Kotenya per buah kena berapa Ibu? Ya, per buah 2.000. 2.000 ya. Ini jualan dari jam berapa Ibu? Dari jam 3. Dari jam 3. Ini sekali produksi berapa banyak Ibu ya? Ya, saya tidak tahu, pokoknya angkat saja. Oh, angkat saja. Ini isinya di dalam? Empat macam. Empat macam, apa saja itu Ibu? Betatas, mihun, dan toge. Toge, ya. Jadi, tiap hari jualannya ya? Iya. Oh, selain jual Jalan Kote, jual apa ini Ibu? Bakwan. Bakwan isinya apa saja itu Ibu? Toge, wortel, kacang panjang, apa lagi? Kol. Oh, kol. Oh ya, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ini ya? Ya, saya. Iya. Dengan Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati. Ah. Itu bapaknya belum. Itu bapaknya Ibu Nur Hayati ya. Oke Ibu, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke guys. Berbincang-bincang sama penjual Jalan Kotenya, kalian juga sudah tahu. Dan terima kasih sudah menonton channel ini, sudah menonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa subscribe atau like videonya. Oke, saya Afri mohon pamit dulu, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.